Menyelenggarakan acara Festival Kopi Purbalingga, dan saat ini kerinduan daripada kita semua terobati untuk bisa berkumpul bersama memajukan Kopi Purbalingga. Semoga acara ini akan tetap terus berlanjut, dan untuk industri Kopi Purbalingga akan semakin maju, dan semua pelaku industri kopinya juga semakin sejahtera. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zata Bagas Wirawan. Saya dari Ruang Kopi Purbalingga. Ada banyak jenis tanaman kopi yang ditanam di daerah Purbalingga. Di antaranya ada Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyeduhkan salah satu jenis kopi yang saya sebutkan tadi, yaitu kopi Arabica Gunung Malang. Kopi ini berasal dari Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Ditanam di ketinggian 1200 mdpl dan diproses secara full wash. Kopi ini di roasting pada level medium untuk meningkatkan karakter dan rasa dari kopi yang saya sebut. Kopi Gunung Malang ini cukup unik. Dia punya karakter rasa manis yang cenderung ke arah brown sugar, rasa asam yang kejeruk-jerukan, dan aftertaste yang seperti buah beri. Saya Zaka Bagas Wirawan, terima kasih. Ayo ngopi lagi.
ya. Desainnya tuh lebihnya nih. Pendapat saya tentang festival ketiga ini overall oke sekali. Kalau misal ada festival kopi lagi, mau datang apa enggak? Mau dong, karena saya pecinta kopi, saya pengen mencoba banyak jenis-jenis kopi yang ada di Purbalingga khususnya. Saya mesti akan datang. Dari kecil juga saya suka ngopi ya. Selain menikmati kopi, di sini juga bertemu sama teman baru. Terus lirikan nganeng ini ya akeh segedan lah ya sing kudengo. Untuk festival kopi yang keempat, saya akan datang karena untuk festival kopi ini sangat erat perkopian di Purbalingga dan juga bertemu banyak teman di sini sangat menyenangkan sekali. Untuk festival keempat pasti datang karena aku suka banget kopi orangnya. Iya, kita kan kopi banget. Banget. Selain itu, dengan kopi di sini ketemu teman-teman kita saling membangun relasi yang baru sama yang lain. Betul. Jenderal Besar Sudirmaka Purbalingga Mobile Project Championship 2022 dimenangkan oleh 1, 2, 3 Julia!